Indonesia adalah negara yang kaya akan suku dan budaya. Salah satunya adalah Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak merupakan ibu kota dari Kalimantan Barat, di mana pertama kali dikenal sebagai pelabuhan perdagangan di Pulau Kalimantan. Pontianak terkenal sebagai kota Katulistiwa dan Sungai Kapuasnya, dengan berbagai macam kuliner seperti cai kue, choy pan, sotong pangkong, bubur pedas, pisang goreng srikaya, dan lain sebagainya. Sedangkan kota Singkawang yang juga terletak di Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu kota paling toleran di Indonesia. Sebuah kota yang terkenal akan keberagaman budaya dari berbagai suku dan juga etnis, di mana tercermin dalam variasi tradisi, bahasa, dan juga kulinernya. Singkawang awalnya adalah desa bagian dari wilayah Kesultanan Sambas yang berfungsi sebagai tempat singgah bagi pedagang dan juga penambang emas dari Monterado. Beragam kuliner yang terkenal di Singkawang antara lain choy pan, cheh hun diao, mie kering Singkawang, rujak Singkawang, bubur teri, lapis legit, dan juga bubur gunting. Pik 2 kembali meluncurkan mahakarya terbarunya setelah sukses mendapatkan respon positif dan atensi yang luar biasa atas kehadiran Kota Bagar at Pik 2. Kali ini Pik 2 meluncurkan The Borneo at Pik 2 yang terinspirasi dari Kota Singkawang dan Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Tentunya dengan fasilitas lengkap yang ada di dalamnya. Berada di lahan seluas kurang lebih 367 hektar, kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis karena diapit oleh pengembangan kawasan CBD Pik 2 400 hektar dan Pik 2 Extension. 2 menit menuju ke Tokyo Hub, 3 menit menuju ke Tol Interchange 1 dan Interchange 2 Pik 2, 6 menit menuju ke Edu Town, 7 menit ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan 30 menit menuju ke Muara Karang dan Pluit. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti yang pertama, fasilitas ibadah. Rencananya akan dihadirkan 3 kuil dengan setiap 3 tridharma. Singkawang Temple Garden, Chinese Style Inspired Church, dan juga Chinese Style Inspired Mosque. Yang kedua, fasilitas kuliner. Rencananya akan hadir Kapuas Fish Market, Kopitiam Style Cafes Along the Waterfront, dan juga lainnya. Yang ketiga, rencananya akan hadir juga Katulistiwa Community Park, kawasan komersial Pecinan Pontianak, Floating Market Pasar Nusantara, Landmark Kota Pontianak yaitu Tugu Bambu Runcing, Landmark Kota Singkawang yaitu Tugu Patung Naga seperti yang ada di Kota Singkawang, Indochine Style Residential Housing, Sekolah, Sports Center, International School atau SCS, dan juga lainnya. Yang keempat, terdapat juga berbagai fasilitas di luar kawasan. 10 menit ke IDD ataupun Restoran Angke, 3 menit ke Rukan Euro Asia, 7 menit ke Rukan Lopasat dan juga Taman Doa Our Lady of Akita dan juga lain sebagainya. Tentunya memiliki peluang kenaikan harga yang tinggi ditawarkan dengan harga promo menarik dengan view danau dan promenade yang sangat cantik di tepinya. Didesain berdasarkan prinsip feng shui, jadi semua rumahnya tentunya memiliki feng shui yang baik dengan promo sebagai berikut. Dapatkan kafling danau seharga Rp45 juta per meter persegi dan kafling boulevard seharga Rp30 juta per meter persegi. Semua bisa dicicil 36 kali dan dapatkan rumah ukuran 8 x 15 meter 2 lantai dengan cicilan Rp30 juta per bulan. Pilih unitnya sekarang juga. Kawasan Borneo yang terinspirasi dari Kota Pontianak dan Singkawang ini dengan desain unit yang sangat menarik dan diperhitungkan feng shui-nya ini serta memiliki peluang investasi yang sangat tinggi. Hubungi marketing galeri kami di 021-588-8000 dan ikuti media sosial kami berikut ini.